ditugasin sama Pak Jokowi untuk apa? Bekerja. Kita juga bekerja. Saya ingin tahu mana yang BNI, mana yang Mandiri. Mandiri. Kalau ini maju, Mandiri juga maju satu. Ditugasin sama Pak Jokowi untuk apa? Bekerja. Kita juga bekerja. Saya ingin tahu mana yang BNI, mana yang Mandiri. Mandiri. Kamu sini maju. Mandiri juga maju satu. Kembang. Oh, ada BNI juga. Oke. Okay. Coba bisa jelaskan, ya, Bank Mandiri itu sama ibu-ibu ngapain? Bank Mandiri memberikan kita lapangan memberikan lapangan dan memotivasi kita para PMI di Hong Kong untuk memanfaatkan waktu luang agar bisa memiliki skill kita untuk berwirausaha di Indonesia nanti. Luar biasa. Ini ada dirutnya coba nih. Nah, coba berdiri Pak Dirut. Nah. Dari BNI luar biasa. Kalau Karoni bener pak gaya sama bisa. Gimana? Kalau kita lihat. Coba. Nah, BNI luar biasa. BNI luar. Gak kelihatan. Coba BNI ngapain di sini? Gak kelihatan. Nah, BNI itu bener-bener dipasir lagi. Memudahkan banget pak. Buka rekening ada agen digital. Jadi semua teman-teman PMI yang rumahnya di pelosok-pelosok jauh dari kantor Bank BNI bisa buka dibantu pembukaan online. Kemudian ada mobile banking Pak. Mau kirim maksudnya mobile banking banknya jalan-jalan pakai mobile. Oh, limitnya jalan-jalan. Jadi mau kirim uang kita lagi mimpi. Nah, kirim uang kita lagi bekerja bisa pak berkat BNI Mobile. Oke, ibu. Saya dari BNI memang bos. BNI sangat membantu kita dan banyak orang di Indonesia yang berlosok-losok. Dan dulu ya, saya mengenal BNI ya, bersama saya. Sekarang di berlosok-losok itu sudah ada BNI sangat membantu. Dan di sini BRI sangat membantu untuk BRI karena membuka lapangan sekolah mandiri juga memberi kita apa pengalaman-pengalaman kayak belajar mengaji, belajar bikin keterampilan juga apa sekarang ada gratis ya. Jadi kalau kita mau ngecek uang itu nggak usah harus ke BRI, kalau lewat HP juga bisa. Okay. Dan oh BRI juga, oke silakan. Memang BRI harus dua. Ayo. Saya berterima kasih dengan BRI karena BRI itu lebih merakyat ya, maksudnya lebih
dari dia tadi penjelasan dari Mbak Zain di Indonesia ke pelosok-pelosok sudah ada. Terus yang sininya kita juga memberikan pelatihan atau peluang kepada teman-teman kita yang punya waktu libur itu dimanfaatkan untuk belajar, sehingga kita belajar wirausaha supaya kita tidak terlalu lama di sini. Dan nanti BNI Purna, PMI Purna ke Indonesia, kita siap untuk usaha di Indonesia. Oke, artinya bank-bank BUMN, baik BRI, ya. Mandiri, BNI sangat membantu ya. Ya Pak. Diterusin atau di stop? Terus. Terusin. Jadi memang itulah tujuan. Kenapa bank-bank BUMN itu selain ya korporasi, tapi juga hadir untuk bertemu rakyatnya. Betul. Untuk melayani. Ya. Tapi ada yang kurang coba apa sih? Apa Pak? Tahu nggak 9 juta ya pekerja ya kita-kita. Iya Pak. Itu 50% masih ilegal. Iya. Betul Pak. Ada yang ilegal nggak di sini? Ada. Oke. Sini coba bicara. Di lab di sini saya. Kenapa nggak boleh ilegal? Karena di negara penempatan punya hukum masing-masing, dan setiap warga negara yang ingin keluar negeri harus punya visa, punya paspor agar tercatat juga di keimigrasian. Kalau suatu saat kita punya masalah, bisa dapat bantuan dari pemerintah. Nah, coba. Apa yang harus dikerjakan sama-sama kalau ada yang ilegal? Gotong royong. Melaporkan diri. Emang ngambil apa? Setuju? Setuju. Nah ini yang kita harus lakukan sama-sama. Jadi tadi bank-bank Himbara BUMN sudah melayani kita semua. Setuju ya? Setuju. Jangan di stop ya. Ya. Diterusin kan? Ya. Tapi juga masih banyak 50% daripada saudara-saudara kita yang terjebak oleh tadi trafik agen-agen nakal. Betul Pak. Ya. Yang akhirnya lebih banyak apa? Kita bekerja tanpa hasil. Ya. Betul. Jadi tugasnya sama-sama. Bang Himbara, ibu-ibu kan pada punya sosial media. Betul. Nah harus melawan, bilang jangan ikut yang nakal, harus ikut yang legal. Kemarin saya kebetulan di Istanbul, Turki Pak. Turki. Saya melihat ada pekerja migran tetapi laki-laki. Oh. Karena kerjanya mungkin di industri yang berbeda. Jalannya pincang. Astagfirullahaladzim. Apa? Lalu saya tanya apa? Ini saya nggak mau bilang kerja di mana, perusahaannya jangan. Iya ya. Pak, privasi. Saya bilang ini kenapa? Kecelakaan kerja. Nah, apa? Jawab. Asuransi. Diberhentikan dari kerja. Padahal kecelakaan kerja. Tidak ada asuransi. Tidak ada asuransi. Bayangkan. Nah, ini masih banyak. Nah kalau boleh, yang di Hong Kong ini saya dengar dari Pak Konjen ya, Pak Konjen, 165.000 pekerja. Coba buktikan, bisa nggak di Hong Kong semua pekerjanya legal? Ayo kita bisa buktiin. Bisa, bisa Pak. Nah, Pak Konjen nanti cek ya. Supaya tadi, kalau nggak kita ini manusia. Kita ini bukan apa? Hewan. Kita kerja di sini mencari nafkah.
Tapi ingat, tadi yang ibu-ibu ke depan sampaikan, ada yang mau tinggal di sini silakan, ada yang mau pulang silakan. Tapi kalau pulang harus mulai apa, menabung? Sudah menabung kok. Ya. Sudah menabung. Harus bisa apa? Wirausaha. Ya, harus wirausaha. Karena ekonomi Indonesia 97% itu pembukaan lapangan pekerjaan itu UMKM. Betul. Betul, Pak. Dan ingat, nih bapak-bapak di depan nih. Ingat, Pak. Bank-bank Himbara. Bank-bank Himbara itu kredit usaha rakyat. Ya, Pak. Itu 92% oleh bank-bank Himbara. Nah, kredit usaha rakyat sampai berapa sekarang angkanya? Ada yang tahu nggak? Ayo, oh, yang teriak-teriak terus ini, Mbak. Ayo, kedua. Berapa kredit usaha rakyat sekarang? Yang saya tahu, PUR itu 100 juta, Pak. Ya, Mbaknya? Sama. Gak ikut ikan 100, ya, Pak. 150. Gak, Pak. Pak Darmawan, jelaskan mengenai kredit usaha rakyat. Ya, prosesnya di mana, pelafonnya seperti apa? Jadi kalau yang baru mulai usaha untuk dapat layanan bank, biasanya kan harus sudah punya rekening, biasanya belum. Nah, ini didekati dan pengajuannya kalau sampai dengan 100 juta itu tidak punya jaminan. Oh. Jadi usahanya tepuk tangan sama Jokowi. Kan presidennya masih Pak Jokowi kan? Iya. Nanti pemilu lain lagi kita lihat. Hari ini tepuk tangan sama Pak Jokowi. Nah, jadi kalaupun dari sini sudah mulai usaha bisa diajukan. Jadi nanti kalau yang dari Mandiri bisa diajukan secara online. BNI juga punya, BNI juga punya. Jadi usaha yang di tanah air itu sudah bisa dimulai. Amin. Tentunya nanti bank-bank akan ada agennya yang di tanah air akan melihat usaha bapak dan ibu-ibu semua yang ada di Indonesia. Ya, Pak. 100 juta tanpa agunan. Betul, Pak. Ya. Oke, nah tadi ada yang bilang mau tinggal di sini. Nggak mau. Ya, nah coba Pak Roni jelaskan BRI ada program apa mengenai yang tinggal di sini diaspora. Ya, kalau BNI itu kan bank global ya, jadi dia punya cabang di 8 negara termasuk di Hong Kong sejak tahun 1963. Jadi seperti Pak Menteri tadi bilang, di sini ada 160.000 menteri dan banyak diaspora. Jadi BNI dapat membiayai usaha dari diaspora ini. Barusan saya sama Pak Menteri juga datang diaspora, kita bisa membiayai usahanya kalau punya usaha di sini. Jadi tadi Pak Menteri bilang ada 15 rumah makan dan segala macam, itu nanti akan kita dekati dan kita kasih untuk pemberdayaan UMKM diaspora. Setuju nggak? Setuju! Nah, saya berharap juga para perbankan, ya, bank-bank bisa membantu apa? Mentoring. Apa mentoring? Pendampingan. Untuk supaya kita lebih pintar. Supaya mudah jualan. Salah satunya dengan online. Ya, karena kembali saya juga ya pernah walaupun tidak full time kerja di luar negeri. Di mana, Pak? Ya. Di mana, Pak? Satu bulan itu saya 2 minggu di luar negeri. Di Milan, di ya, Pak. Di mana? Di Milan. Di mana? Italia, Pak. Sepak bola, Pak. Milan. Di Milan. Di Italia ya, Pak. Sepak bola. Oh. Waktu itu ya 2 minggu dari tahun 2013 sampai 2017. Oh. Ya, bolak-balik. Sama saya ngerasakan. Capek, Pak. Kesepian. Betul. Harus beradaptasi dengan keadaan negaranya. Betul. Kan enggak mudah. Nah, itu
itulah kadang-kadang kita perlu terbiasa teman buat diskusi, tapi diskusi yang bermanfaat, jangan yang aneh. Ini jadi saya minta kalau ada kelompok-kelompok di antara ibu-ibu harus diskusi yang bermanfaat, jangan begitu tuh. Benar nggak? Betul. Nah, maksudnya yang itu harga jajan. Ya, nabungnya udah sekian. Nah, oh sudah mau rencana pulang. Nah, itu bukan itu tuh. Ya. Dan ada kesempatan buat ibu-ibu. Kenapa? Indonesia ini ekonominya akan terus tumbuh 5%. Amin. Kita akan jadi negara yang maju tahun 2045. Amin. Ada industri yang ibu-ibu bisa lakukan. Apa coba? Industrialisasi pangan. Ya. Kita ini penduduknya 280 juta. Perlu makan. Tadi di Surya Trading 20% UMKM barangnya, ada kerupuk, ada macam-macam. Artinya apa? Industrialisasi pangan, mau kerupuk, mau sambal ulek, mau peternakan ayam, ya, perkebunan buah, bebek, semua itu potensi. Jadi saya berharap nanti kalau ibu-ibu pulang, coba pikirkan industrialisasi pangan ini. Jangan hanya jual beli baju. Udah gitu bajunya bukan buatan kita. Benar? Betul. Betul. Jadi kalau bisa nanti pulang buat sendiri, Pak. Membuat sendiri. Betul. Siap. Ya, pangan dedek aku. Pangan mantep. Ya contoh, ini bocoran, udah jalan. Ya, BUMN itu punya program namanya Makmur. Ada, Makmur. Petani diberikan tadi sama, pinjaman dari bank. Ya, pinjaman dari bank. Tetapi PT Pupuk Indonesia itu memberikan apa? Bibit yang benar. Kalau mau kopi, mau kelapa sawit, mau teh, mau apa, bibit yang benar. Lalu apa? Memberikan pupuk non subsidi tepat waktu. Kalau gagal panen, ya, di asuransi Jasindo. Hasil taninya dibeli sama BUMN. Ini ya. Tetapi memang masih beberapa jenis. Salah satunya kopi. Ada kelapa sawit. Nah, ini pelan-pelan. Nah, kopi ini Indonesia paling top dunia, Pak. Ya, Pak. Ya, di mana-mana. Lampung, Aceh. Nah, artinya gini. Kopi luar. Ya, industri pangan ini harus menjadi potensi ibu-ibu ke depan. Ya, kalau yang mau warung sembako. Ya. Ini yang saya harapkan nanti kalau bisa ada kesinambungan. Setelah bekerja di sini, punya uang, jangan ditipu-tipu. Iya, Pak. Disimpan, lalu mulai pulang usaha. Usahanya kalau saya menyarankan di pangan. Siapa? Karena Indonesia 280 juta perlu pangan. Ya, ada di darat, ada di laut. Ya, ini bisa dilakukan. Ya, jadi terima kasih. Ini yang saya ingin sampaikan. Ada kesempatan ini dan saya senang. Saya juga senang. Ya, bisa bertemu. Ya. Kami juga senang. Buat Indonesia. Bisa. Semangat untuk Indonesia. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.